Oke, welcome back to LTS Gaming. Wah, gila, main Sanhok susah banget menangnya sekarang ya. Kali ini gue coba main di Erangle. Kapok gue di Sanhok susah banget. Tapi seru sih sebenarnya di Sanhok. Tipe permainannya beda banget sama di Erangle atau Miramar. Itu bener-bener harus gesit di Sanhok. Rame ya. Come on, let's fight. Ada senjata. Wah, kosong ha? Udah ada orang lagi. Oh, mati gue. Tidak, bro. Jangan, bro. Aku belum nemu senjata, bro. Kiri kanan nih. Mana tuh tadi orangnya? Masih di dalam.
Entah kenapa sekarang orang-orang di PUBG pada jago-jago sekarang. Saatnya ke white zone. Menurut kalian map mana yang paling kalian suka? Map paling favorit? Erangle kah? Miramar atau Sanhok? Tulis komen di bawah ya. Kalau gua sih favorit masih Erangle sama Miramar sih. Miramar tuh masih ada momen settle down-nya dulu gitu. Kalau Sanhok bener-bener action terus, tapi seru juga. Gua mampir dulu bentar ya. Kembali ke hutan. Gue bener-bener berharap Galaxy Note 8 tuh ada frame rate yang ekstrim, tau gak sih? Kok nggak sedikit delay-delay gini? Kayak enak banget mainnya. Mana orang?
Aduh, bot bikin posisi gua ketahuan aja. Bahaya nih lewat jembatan. Kita ke kirinya pocing di deh. Ini ya. Jangan, bukan. The red box is itu. Mobil. Tahu gua kenapa enggak? Jalan kaki di sini.
Wah, gila wajannya. Tanah lapang nih. Tembakin lagi. Aduh. Gila. Dia berbagai arah ini. Bahaya.
isi bunuh pakai kerosa nih. Gua ya. Hah, di luar. Mobil lagi. Hit banyak tuh. Mana tadi sniper-nya? Ulet keket. Satu mobil, sana juga ada orang. Aku bersihin yang sini dulu deh. Masih ada ulat keket lagi nih. Tuh kan. Posisi gua ketahuan nih.
itu orang nih. Gitu caranya main, bro. Oke deh, sekian dari LTS Gaming.